Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menyelesaikan contoh soal praktik 4 aplikasi Microsoft Excel. Oke, jadi di sini ada data. Kita tulis dulu datanya. Oke, otomatis 10. Oke, ini juga bisa langsung. Oke, kita rapikan dulu. Cancel, maaf. Times.
untuk menghitung nilai akhir berarti dirata-ratakan. Oke. Sama. Untuk keterangan lulus dan tidak lulus adalah jika nilainya itu adalah di atas oh ini untuk format nilai akhir bukan dari rata-rata tapi dari rumus. Hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kita pakai fungsi if jika nilainya di atas 17 di atas sama dengan 70 jika nilai akhir di atas sama dengan 70 maka ditulis lulus. Selain itu belum lulus gagal. Nah, lulus semua. Kemudian nilai rata-rata. Oke. Max. Min. Misalkan di sini ada yang tidak lulus. Seperti ini. Untuk data seperti ini. Oke. Mungkin untuk praktikum 4 cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.